Halo sahabat Om Kepo, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian diberi kelancaran. Sebelum lanjut ke videonya, admin ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang belum, silakan subscribe dulu agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Seperti yang terlihat di video TikTok ala Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken yang baru-baru ini dibagikan oleh mereka sebagai salah satu bukti di mana Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken masih mau mengabulkan salah satu permintaan para fans. Karena seperti yang kita tahu, setahun lebih lamanya kita bersama-sama dengan Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken dan juga bersama Samudra Cinta. Namun saat ini adalah detik-detik terakhir di mana kita akan berpisah dengan sinetron Samudra Cinta. Akan tetapi, sebelum lebih lanjut, kita lupakan saja tentang perpisahan, karena itu akan semakin membuat rasa sakit yang semakin mendalam. Akan tetapi kita harus tetap setia kepada Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken dan memberikan dukungan serta doa yang terbaik untuk mereka berdua. Akan tetapi kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh Rangga Ajob ketika memberikan sambutannya di atas panggung, yang mana kala itu Rangga Ajob mengatakan semua itu lebih kepada kehendak yang di atas. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman semua diam sejenak, luapkan tentang perpisahan, karena perpisahan belum tentu menjadi yang terakhir dan juga akhir dari segalanya. Mari kembali kita tanamkan positif thinking. Anggap saja perpisahan itu adalah langkah awal, langkah yang terbaik untuk Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken. Karena bisa saja dan akan selalu menjadi mungkin, berakhirnya Samudra Cinta adalah pintu terbaru untuk Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken untuk melangkah kepada yang lebih baik. Samudra Cinta boleh saja berakhir, akan tetapi Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken akan tetap berjalan bersama dan akan terus bersama-sama dengan kita. Sekali lagi kita doakan saja supaya Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken bisa mendapat proyek dan bisa dipasangkan kembali agar kita bisa melihat kemesraan dan kebersamaan mereka berdua lagi. Seperti yang terlihat di video TikTok ala Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken yang baru-baru ini dibagikan oleh mereka sebagai salah satu bukti di mana Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken masih mau mengabulkan salah satu permintaan para fans. Karena seperti yang kita tahu, setahun lebih lamanya kita bersama-sama dengan Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken dan juga bersama Samudra Cinta. Namun saat ini adalah detik-detik terakhir di mana kita akan berpisah dengan sinetron Samudra Cinta. Akan tetapi, sebelum lebih lanjut, kita lupakan saja tentang perpisahan, karena itu akan semakin membuat rasa sakit yang semakin mendalam. Akan tetapi kita harus tetap setia kepada Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken dan memberikan dukungan serta doa yang terbaik untuk mereka berdua. Akan tetapi kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh Rangga Ajob ketika memberikan sambutannya di atas panggung, yang mana kala itu Rangga Ajob mengatakan semua itu lebih kepada kehendak yang di atas. Untuk itu saya mengajak kepada teman-teman semua diam sejenak, luapkan tentang perpisahan, karena perpisahan belum tentu menjadi yang terakhir dan juga akhir dari segalanya. Mari kembali kita tanamkan positif thinking. Anggap saja perpisahan itu adalah langkah awal, langkah yang terbaik untuk Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken. Karena bisa saja dan akan selalu menjadi mungkin, berakhirnya Samudra Cinta adalah pintu terbaru untuk Rangga Ajob dan Heiko Panelpeken untuk melangkah kepada yang lebih baik. Samudra Cinta boleh saja berakhir,
akan tetapi Rangga Ajob dan Haiko Panerteke akan tetap berjalan bersama dan akan terus bersama-sama dengan kita. Sekali lagi kita doakan saja supaya Rangga Ajob dan Haiko Panerteke bisa mendapat proyek dan bisa dipasangkan kembali agar kita bisa melihat kemesraan dan kebersamaan mereka berdua lagi.